Pada kesempatan ini, kita cari tahu cara pemberian pupuk NPK untuk tanaman. Pupuk NPK banyak jenisnya, ada NPK Mutiara, NPK Ponska, dan lainnya. Pupuk NPK bisa digunakan untuk bermacam tanaman, tentu saja agar tanaman tersebut tumbuh subur dan produktif. Ada banyak cara dalam aplikasi atau pemberian pupuk NPK untuk tanaman. Masing-masing cara tersebut, disesuaikan dengan jenis tanaman atau pola tanam. Jadi, pupuk NPK bukan hanya bisa diberikan dengan cara ditabur, tapi banyak cara yang dapat Anda gunakan. Inilah 5 cara pemberian pupuk NPK untuk tanaman, supaya dapat diserap akar secara optimal. Cara pertama, tempatkan NPK dalam larikan. Caranya, buat larikan atau parit kecil di samping tanaman, masukkan pupuk NPK ke dalam parit tersebut. Kemudian, tutup kembali dengan tanah. Cara yang kedua, yaitu menempatkan NPK di sekeliling pohon. Caranya, buat alur secara melingkar di sekeliling pohon. Jauh alur dari pangkal tanaman, yaitu kira-kira setengah, atau sejauh tajuk terluar. Tempatkan pupuk NPK, dan tutup kembali dengan tanah. Cara pemberian NPK yang ketiga, menebarkan pupuk NPK secara merata pada lahan. Cara ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi. Yang keempat, yaitu cara penugalan pupuk pada tanaman. Pupuk NPK diberikan dengan cara memasukkan pupuk ke dalam lubang yang telah dibuat dengan alat tugal di samping tanaman. Kedalaman lubang, kira-kira 10 atau 15 cm. Setelah pemupukan NPK, tutup kembali dengan tanah. Cara pemberian NPK yang terakhir atau yang kelima, yaitu cara pengocoran. Rupanya, pemupukan NPK boleh juga dilakukan dengan pengocoran atau penyiraman. Caranya, larutkan pupuk NPK ke dalam air, aduk sampai terlarut semua, lalu siram ke media tumbuh tanaman. Demikian cara pemberian pupuk NPK. Dosis pupuk NPK disesuaikan dengan jenis dan umur tanaman.